Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali bersama saya Marco. Tentunya masih di dalam proses pengemasan atau proses paket barang. Oke, buat para teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan tetap dalam lindungan. Oke, sebelum tonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Mas Bro, Mbak. Oke, inilah proses pengemasan barang, yaitu barang-barang TKI dan TKW. Dan inilah yang seperti kita lihat. Ini adalah buah durian atau yang lebih kenal di buah blok dan buah durian itu dikonsumsi di Indonesia buah kali ini. Dan tentunya para sahabat sudah tahu apa kegunaan buah durian, yaitu kegunaan untuk buah durian tentunya buat kesehatan dan pengobatan. Seperti yang kita lihat di artikel-artikel, buah durian itu dapat memperkuat rahim atau memperkuat peranakan. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, jika ada masalah dalam rahim atau sampai dianjurkan untuk konsumsi buah aman terkendali. Nah, tentunya jangan lupa berdoa. Oke, sahabat semuanya, ini satu koli ini sudah mencapai 120 gram. Dalam proses para sahabat dimanapun Anda berada, tentunya ini saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar para sahabat semua dimanapun Anda berada dapat mengetahui informasi-informasi seputar dunia kargo dan informasi-informasi seputar pengiriman barang paket. Oke, inilah untuk video kali ini. Semoga benar-benar bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.